Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog mentor saya. Di vlog kali ini saya akan memasang sebuah klem variasi seperti ini. Klem ini nanti saya pasang di mesin ya, untuk mencegah masuk angin dan untuk mempercantik tampilan si engine bay nya sendiri. Nah, untuk klem ini saya beli di online ya. Untuk detail harga dan link pembeliannya silakan nanti cek di deskripsi, dan detail harganya ada di akhir video ya seperti biasa. Oke, untuk mempersingkat durasi vlognya, langsung saja kita eksekusi. Kita pasang klem ini dan kita lihat tampilannya nanti seperti apa, yuk. Oke, untuk klemnya ini rencana nanti saya akan pasang di 3 titik ya. Yang pertama di selang ini, selang menuju cadangan air radiator di sini dan di sini. Kemudian di selang-selang solar dan di selang hawa mesin itu. Nah, yang satunya di situ ya, nggak kelihatan. Oke, untuk pemasangannya ini yang kita butuhkan cuma tang dan obeng. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, dan sementara seperti ini ya. Ini klemnya kurang 2 karena yang sudah saya siapkan yang 4 itu ternyata terlalu besar ya. Jadi untuk klemnya ini kurang 2. Untuk klem solar ini ukuran AN6 ya. Biar kalian tahu kalau kalian beli biar nggak salah ya seperti saya ini. Kemudian itu yang di selang hawa mesin. Kemudian dan ini yang di tangki cadangan air radiator dan di sini. Oke. Untuk videonya ini saya jeda dulu ya. Nanti saya sambung ketika sudah saya belikan klemnya yang 2 ini dan kita lihat tampilan secara keseluruhannya. Oke, ini dia waktu di bengkel kemarin ya, untuk pemasangan klem sekalian ganti filter solarnya. Oke, dan seperti inilah hasil akhir dari pemasangan klem-klemnya ini ya. Seperti inilah tampilannya sekarang, dan di situ yang di cadangan air radiator itu saya tambah 1. Kemudian yang ini saya tambah 2 ya, jadi 4. Dan seperti inilah hasilnya. Oke, mungkin ini saja vlog kali ini tentang pemasangan klem di mobil ini yang bertujuan untuk mempercantik tampilan engine bay sekaligus untuk mencegah masuk angin ya. Untuk detail pembeliannya seperti biasa ada di akhir video, dan untuk link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.